إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أيها الأخوة وأيها الأخوة kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan dan pengagungan kepada-Nya. Karena hanya dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang indah ini Allah Subhanahu wa taala di malam yang indah ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di salah satu majelis dari majelisul ilm yang penuh barokah insyaallah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang membawa manfaat bagi kita menambah ilmu dan menambah iman serta manfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelisul ilmu ini di antara majelis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam sabdanya, "Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum untuk membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka rahmat Allah, ketenangan, dan mereka akan dikelilingi para malaikat dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di sisi para malaikatnya yang mulia. Ayo lewat. Sesungguhnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita begitu besar dan begitu banyak. Sehingga apabila kita menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu. Dan di antara nikmat yang sangat agung, yang sangat mahal harganya, yang seandainya dibandingkan dengan dunia beserta isinya, maka tidak ada bandingannya, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Dahulu Al-Imam Abu Al-Aliyah, seorang tabi'in yang mulia, pernah mengatakan, "Ma an'amallahu alaihi qad an'amallahu alaihi bi'imatai la adri ayyuhuma akbar an hadani li Islam wa lam yaj'alni hawriyah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada saya dua nikmat dan saya tidak tahu mana di antara dua nikmat tersebut yang lebih agung bagi saya. Yang pertama, terkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya termasuk ahlul Islam. Ya, orang yang mendapatkan anugerah untuk memeluk agama Islam. Yang tidak ada agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala selainnya. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanya Islam. Wa lam yaj'alni haruriyah. Dan nikmat yang kedua adalah terkala Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan saya termasuk golongan kelompok haruriyah, kelompok khawarij. Karena kelompok khawarij pada saat itu
adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Maka bagi saudara, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Islam dan nikmat sunnah, maka hendaknya kita pertahankan. Hendaknya kita jaga, kita rawat. Jangan sampai kemudian nikmat ini lepas dari kita. Dengan cara memupuk, menyuburkan dan menjaga dari syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang dapat menggerogoti, yang dapat merusak akidah kita. Di antaranya adalah dengan ilmu. Karena ilmu adalah membentengi diri kita dari segala syubhat, kerancuan-kerancuan yang dapat mengotori akidah kita, yang dapat mengotori hati kita. Oleh karenanya, termasuk nikmat Allah yang sangat besar tatkala Allah memberikan karunia kepada kita untuk menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang agama. Ya, oleh karenanya, ya ikhwani wa ikhwati, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mengaji, untuk menuntut ilmu dengan berbagai sarana yang telah Allah mudahkan pada zaman kita sekarang ini, di antaranya adalah dengan majelis seperti ini, hendaknya kita jaga, hendaknya kita syukuri, jangan sampai kemudian lepas dari kita. Karena itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat kita. Ayo ya ikhwan wa ikhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita kali ini pada pertemuan yang berbarokah ini, insyaallah taala, sebagaimana diusulkan oleh panitia, guna Ustaz Al-Faiz hafizallahu taala, ya, yaitu dengan tema agama Syiah dalam timbangan Islam. Kita akan membahas tentang masalah kelompok yang satu ini. Karena kelompok yang satu ini semakin merajalela, semakin menampakkan ya, giginya dan kukunya, dan menyebarkan racun-racun ke berbagai pelosok dunia, termasuk di negeri kita ini. Ayo ikhwah wa ayyuhal akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah revolusi Iran, banyak di antara kaum muslimin yang merasa simpati dengan Al-Khomeini tokoh Syiah dan kelompoknya yaitu Syiah. Banyak di antara mereka menganggap dan menilai bahwa revolusi ini adalah awal kebangkitan Islam pada zaman kita sekarang. Ya, di saat banyak di saat keadaan kaum muslimin ya memiliki kemunduran-kemunduran dengan adanya revolusi ini, mereka berharap inilah kebangkitan Islam yang diidam-idamkan. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah revolusi tersebut, Syiah semakin gencar melancarkan pemikiran-pemikirannya, menyebarkan ajaran-ajarannya dengan berbagai cara, di antaranya dengan mencetak berbagai buku-buku yang berisi pemikiran-pemikiran Syiah, terutama di Indonesia, Pustaka Mizan Bandung, yang banyak menyebarkan ya, kitab-kitab Syiah. Di antaranya juga dengan memberikan fasilitas gratis kepada para pelajar, sehingga banyak para pelajar Indonesia yang melakukan studi di Iran atau yang lain dengan gratis, yang diharapkan nanti menjadi pejuang-pejuang untuk menyebarkan agama Syiah di Indonesia. Dan berbagai cara-cara yang lain, metode-metode yang lain untuk menyebarkan pemikiran Syiah. Sehingga karena kejahilan kebanyakan kaum muslimin dan karena lemahnya iman dan akidah mereka, banyak di antara masyarakat kita yang simpati terhadap agama Syiah. Mereka tidak tahu dengan
hakikat pemikiran Syiah. Banyak terpikir dengan topeng Syiah yang dipoles indah, padahal sebenarnya mereka memiliki wajah yang sangat menyeramkan, pemikiran-pemikiran yang sangat menyesatkan dan merusak Islam dan kaum muslimin. Lebih parah lagi, bagaimana banyak tokoh-tokoh agar atau para cendekiawan pada kutip di Indonesia ini yang memberikan pujian-pujian, pembelaan-pembelaan terhadap pemikiran Syiah, yang ini sangat memberikan lahan subur bagi perkembangan agama Syiah, yaitu komentar-komentar tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap sebagai cendekiawan. Saya akan mungkinkan beberapa komentar-komentar para tokoh agama dan para cendekiawan, dalam kutip tadi, orang-orang yang dianggap cendekiawan, orang-orang yang dianggap sebagai ulama, padahal sejatinya mereka bukanlah ulama, mereka membela dan memuji Syiah. Oleh karena itu, pembahasan kita tentang Syiah bukanlah ayat, bukanlah fiktif, tapi ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi. Di antara tokoh tersebut, misalnya Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang mengatakan, dia pernah mengatakan, ternyata kalau kita merujuk pada masa Ibnu Babawai Al-Kummi, salah seorang tokoh Syiah yang termasyhur, dan satu kurun dengan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali, akidah Syiah ternyata tak jauh berbeda dengan akidah Sunni. Istilahnya, akidah Syiah adalah akidah Sunni plus inan. Buktinya, Ibnu Babawai mengakui adanya sifat Allah yang 20, ini Sunni aswaja, seperti yang ada di kalangan Sunni pada umumnya. Baik, penerus Gus Dur pada zaman kita sekarang, pemimpin organisasi besar pada di negeri kita ini, Kiai Haji Akil Siraj, juga mengatakan, karenanya Syiah itu pada prinsipnya menegakkan sunnah dan keadilan apapun risikonya. Jadi Syiah itu ahlu sunnah wal adalah, sedangkan Sunni ahlu sunnah wal jamaah. Karena Sunni mementingkan persatuan umat, kita sama-sama membela ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga bapak yang ketiga, Profesor Ahmad Syafi Ma'arif, mantan ketua organisasi besar juga di Indonesia. Dia pernah mengatakan, gejala ahlu sunnah dan Syiah yang dipertikaian di antara mereka, perbedaan pendapat di antara mereka, hanyalah gejala Arab, bukan Islam. Gejala yang sudah tua renta. Artinya, tidak yang ini di akhir. Tokoh yang keempat, sudah meninggal dunia, yaitu Nur Halis Majid, Cak Nur. Dia mengatakan, kalau Syiah juga memiliki hadis seperti halnya ahlu sunnah, kalau ada ahlu sunnah wal jamaah, maka ada ahlu sunnah wa Syiah. Ini ayo lewat beberapa komentar-komentar orang-orang tokoh yang cendekiawan di negeri kita. Dan di antara yang menyuburkan juga adalah buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh juga. Saya akan menyebutkan dua saja. Yang pertama adalah tulisan Dr. Hafat Kulai Syihab. Dan dia banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran Syiah. Dan buku-bukunya banyak diterbitkan di Zan Bandung, yang ini penerbit Syiah. Di antara bukunya adalah buku Sunni dan Syiah, mungkinkah bergandeng tangan? Tanda tanya. Di akhir tulisannya dia mengatakan hal itu adalah mungkin. Hal itu adalah mungkin. Jadi mungkin menyatukan antara Sunni dengan Syiah. Buku yang kedua yang saya sampaikan, dan buku ini adalah buku yang banyak beredar akhir-akhir ini, padahal buku ini banyak mengadopsi pemikiran-pemikiran Syiah, disudutkan pemikiran-pemikiran Syiah, pembacanya tidak merasa.
yaitu buku sejarah berdarah Salafi Wahabi, yang ditulis oleh orang misterius bernama Syekh Idahrom, yang diberi kata pengantar banyak para tokoh, Kiai Haji Akil Syiraj, Ma'ruf Amin Ketua UMI, kemudian Muhammad Arifin Ilham dan sebagainya. Tetapi buku ini, ayol ekwam, sebagai catatan, faedah dari awal sampai akhir adalah penuh dengan kebohongan, penuh dengan kedustaan. Sebagai gampangannya, sampul awal dan sampul akhir aja tidak bohong. Sampul awal saya tidak bro, ini nama yang bukan asli, namanya kebalik, Mahardi, nama asli. Namanya juga udah penuh, nama penulisnya juga kebalik, apalagi isinya, banyak yang kebalik. Kemudian juga sampul akhirnya, banyak menukil ujian-ujian, diantaranya adalah ujian Muhammad Arifin Ilham. Ternyata setelah diklarifikasi, dia berlepas diri darinya. Saya nggak pernah baca. Bagaimana saya memberi kata pengantar? Dan ini bukanlah suatu hal yang aneh dari orang-orang Syiah, karena orang-orang Syiah mereka berdusta, membolehkan kedustaan untuk membela kelompok mereka. Sebagaimana insya Allah nanti akan kita bahas